guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sebelum aku mulai ke video aku kali ini, aku bakal unboxing merch dari Unipin. Oh, atau sedia kirimin aku apa? Ini lucu banget loh, aku dikasih helm motor gitu. Nih, tulisannya Unipin. Aku dapat helm dari Unipin. Ini guys, aku dikasih helm dari Unipin. Terus ada tambahan lagi sih satu. Nah, tulisannya baseball cap and face shield. Aku dikasih topi Unipin juga. Unipin sama ini face shield sih kayaknya. Masih bukanya, nanti aja. Vitamin C biar makin sehat, terus sama masker guys, masker scuba dari Unipin. Lucu banget nih, ada tulisan Unipin juga. Terus ini juga spray gun Unipin, spray gun ini. Oh, ini disinfektan guys. Ya tumpah, aduh thank you banget, aku dikasih ginian semua loh. Iya, butuh banget lah guys. Sekarang apalagi lagi pandemi corona ini kan. Sama aku dikasih baju juga dari Unipin. Celana siaka ya, celana siaka. Nah guys, udah kelar kan unboxingku. Sebelum itu aku mau kasih tau ke kalian kalau misalnya Unipin lagi ada promo sama Bikers. Jadi Unipin X Bikers lagi ada promo dari tanggal 10 sampai tanggal 24 Oktober bakal ada cashback sebesar 20.000 Unipin kredit. Nah, terus juga ada hadiah-hadiah merchandise lainnya juga. Nah, kalian penasaran banget kan buat kalian yang mau tahu kelanjutannya, kalian bisa langsung tungguin pada tanggal 10 Oktober nanti. Lanjut ke videoku. Gue pikir siput lo mati, ya Allah kaget gua. Allah jambu masuk lagi bu. Aduh main Mobile Legend aja susah, main inian lagi bu. Ya Allah, kenapa sih orang-orang tuh? Mit jambu, mit. Oke okay, bu. Lu nggak usah ngomong. Discord bu. Mit Discord lu. Iya. Kamera lu juga matiin bu. Kalau bisa. Ego. You gotta keep the dice rolling when you're doing that thing over there, homie. Hey. Let's go! I'm feeling like I'm running, and I'm feeling like I gotta get away, but I know that I don't, and I won't ever stop, cause you know I gotta win the day. Iya, terserah, gitu terus, gak apa-apa. Tau. Masalahnya itu rame kalau depan orang, astaga. Tau, sumpah. Jadi Gue liat di PC, ada yang mati gitu doang. No clue, gua no clue. Bings di kamera baru datang tadi. Siapa tuh yang ngomong?
Wafa apa di kanan atas lagi misi tadi. Kok lu bisa tahu di kamera room? Mencurigakan. Gua lagi mau masuk kamera room, bro. Gua udah tinggal satu soalnya. Gua mau lihat kameranya. Gua kira lu liat gua dari lubang atas kamera. Gua sih, saya matat-mat dong. Gak, tapi bentar, ini yang manggil Toa ini. Jadi lu ada firasat siapa, bro? Keling gue sih Pika ya, diem-diem aja soalnya dari tadi nih. Gua diem, gua diem salah. Gua ngomong juga salah. Lu orang ngomong terus gua mesti gimana? Jambu, lu ada tes gak? Apa? Ada tugas gak yang lo harus kerjain? Udah gua kerjain. Apa? Apa yang lo kerjain? Apa? Coba. Harus gua kasih tau emang kok? Iya dong. Oh, tadi gua ngapain tuh ya? Benerin listrik apa ngapain tuh? Benerin udah. Listrik? Iya. Dari office. Kayak kabel gitu apa gimana? Iya, kayak kabel. Terus ada warna apa aja kabel? Apa tadi warnanya ya? Eh, yang bukan kok yang hold itu kok, tau gak yang benerin itu kan kok? Yang suara itu kok. Aneh nih. Suara doang ya, yang paling kanan yang layar aneh itu. Udah, gak ada misi lain gitu. Terus. Oh, kayaknya gua bingung sih, gua pengen nuduh gua apa suspek tapi dia baru main, jadi gua kayak... Nah, Pika nih sumpah. Nadanya sih kita gugup-gugup gitu. Apa gua lagi? Atau kita udah kick Yurino. Kalau misalkan ini Jambu ya kita pantau aja. Ya udah, gua sih langsung vote. Karena aneh sih banget. Ya udah, gua juga vote Jambu deh. Langsung tiba-tiba bilang kabel ya enggak, bukan kabel. Ih, Pika diam-diam, gue vote Jambu. Kenapa nih Pika nih? Ya masa gue vote diri gue sendiri, iya, yeah, gak apa-apa. Ya siapa nih? Kalian udah salah ke aku. Aku nih sebenernya lagi jalan, jadi mainku ya biasa aja, gak terlalu berapi-api. Terserah, kalah kalian. Masih ada satu orang tuh yang jadi impostor, gue kasih tahu. Iya, kuyur bintang. Lu nggak tahu ah. Waduh. Ketemu di pintu masuk apa tuh kafetaria itu loh, yang kita habis kumpul biasanya keluar lah. Ketemu pintu masuk itu. Tadi gua mau ke situ soalnya mau ke tempat office mau ngecek vital habis mati lampu kan. Biasanya bisa botet suka ada yang mati. Gua bareng B sih. Gua di mana lah, sorry main sini lagi ngisi tabung ya. Lagi si tabung gue. Tahu kan lu bilang gunung bis, mungkin lu lebih tahu. Gitu. Gue sih lihat lu masuk ke kafetaria, tapi gue nggak lihat mayat. Berarti mayatnya nggak di situ, di jauhan nih kayaknya. Bentar. Ini mayatnya Jolim di mana tadi Nat? Di ini loh, di ruangan yang kita abis tiap meeting kan kita keluar tuh lewat tangan kiri, lewat kiri. Nah di situ ini bukan di dalamnya, kayak di jalan.
Soalnya gini ya, tadi sebelum mati lampu, gue lagi ngeliat kamera, gue ngeliat Jolim abis bikin misi di roket. Jadi dia keluar, terus mati lampu tuh. Gue jadi pindah ke tempat listrik bareng Binks kan, buat benerin listrik. Nah terus balik-balik, lu report body. Jadi seharusnya sih, antara Guava atau Pika. Soalnya pertama-tama, Nat ikutin gue tuh di laboratori, dia gak bunuh gue. Kalau di film-film sih yang banyak omong biasanya yang ngebunuh ya. Biasanya. Enggak, yang dari tadi ngejelasin tuh biasanya pembunuh itu tuh. Biasanya ngejelasin. Lu sih punya feeling ya. Udah nge-clear gua, bro. Percaya gua deh, feeling gua tuh 90% bener. Serius. Kok dia siapa yang nyamuk? Feeling gua kok Delwin. Bukan Mika. Enggak deh, Delwin sama gua terus waktu awal-awal. Ngerjain nah, antara Kodelwin sama Pika, soalnya Pika diem mulu. Aduh sumpah gue diem salah, terus gue ngomong juga kalo salah. Salah, kalau kita salah di Guava, langsung emergency meeting, kick Pika, sumpah. Iya. Enggak lah, yang biasanya yang ngajak-ngajak gitu, serius. Pembunuhnya tuh yang gitu biasanya. Gimana? Pake di situ. Nah, jadi aku vote siapa? Gue gak yakin. Yang serah lu lah Pika, yang lu vote siapa? Kecuali kalau Dalwinya emang udah ngebunuh-ngebunuh terus tiba-tiba dia nempel sama orang buat ngebenerin alibinya. Ya udah fix Pika. Ah, gua lagi anjir. Asli, sumpah kodel macem anjir. Gila aja langsung lah. Itu mana? Kodelwin, Kodelwin, enggak, percama gua itu Kodelwin. Kodelwin. Kodelwin, sumpah. Sumpah. Kodelwin. Lu udah nge-clear gua. Kodelwin, Ci. Ingat lu udah nge-clear gua, semua tas gua juga udah selesai. Ini semua mati Pika. Lah gua juga udah kelar. Hello. Ini Kodelwin, ini Kodelwin. 100% Pika. Ini Kodelwin. Jangan. Ini kodelwin di Pika. Gue lagi bareng Binks sama Pika di ruang vital. Terus gue udah ada bad feeling nih. Pika udah nempel-nempel di atas Binks mulu. Jadi gue mentok di pojok kiri, siap-siap buat lari ke emergency meeting. Nah terus si Pika langsung bunuh Binks, langsung dia self-report. Sumpah. Binksnya matinya di mana? Di vital. Dia vital tuh dimana? Sebelah spawn, sebelah kanan spawn yang ruang meeting. Sebelah kanan itu lu ada komputer, lu bisa ngecek vitalnya orang-orang. Oh, itu matinya. Iya. Yeah. Terus tadi abis kita meeting kan mati lampu tuh. Terus pada kemana duluan? Lu aku stay di dimana? Itu. Aku stay di apa namanya? Tempat yang itu voting itu loh. Aku stay di tempat voting. Aku gak kemana-mana. Gue ngeliat dia bunuh Binks Nat nih kalau gue sampe. Enggak, itu Kodelwin yang bunuh. Gak usah bohong. Gak usah bohong. Kodelwin gak usah bohong. Yang report aku. Soalnya aku ngeliat Binks langsung mati. Hah? Yang nyalain lampu siapa? Bukan gue. Ini Binks. Aku dari tadi di digital. Pas lo ikutin gue selalu buat tes ijonya nambah kan. Aku ngeliatin ijo-ijo itu. Gue mau tanya, tadi bisa mati lampu? Aku gak percaya sama Darwin sih. What? My God! Lag banget pikirannya, Nan. Ya ampun, ya, Nan. Sumpah, kalah. Nat, lu gila banget, Nat.
jago. Gila sih. Lu ngeri gua dari awal, Nan. Ini kan yang. Dia wanted to throw.